Sama halnya dengan negara lain, Singapura juga sudah memiliki mata uang sendiri. Saat ini mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolar SGD atau mata uang Singapura dan sejarahnya. Sama halnya dengan negara lain, Singapura juga memiliki mata uang sendiri. Saat ini mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Mata uang ini ditemukan tentu bukan satu-satunya mata uang yang pernah digunakan Singapura. Sebelum dolar Singapura resmi digunakan, sudah ada beberapa jenis dolar Singapura lain juga sempat digunakan di negara Singapura tersebut. Saat ini, mata uang dolar Singapura diterbitkan atau dicetak dan diatur penggunaannya oleh otoritas moneter Singapura. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, komen, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara. Terima kasih. Sejarah mata uang Singapura. Pada mulanya, Singapura adalah dolar selat yang digunakan dari tahun 1845 hingga 1939. Pada tahun 1953, mata uang ini kemudian digantikan dengan dolar Malaya dan Borneo Inggris yang dikeluarkan Dewan Komisaris Mata Uang Malaya dan Borneo Inggris. Pada tahun 1963, saat bergabung dengan negara Malaysia, Singapura rupanya pernah menggunakan mata uang yang sama. Pada tahun 1965, Singapura berpisah dari Malaysia, dan saat itu juga Singapura mengamati mata uang mereka. Pada 7 April 1967, Singapura mendirikan Board of Commissioners of Currency Singapura dan mengeluarkan serial yang pertama pada 12 Juni 1967. Serial uang yang dikeluarkan adalah uang Orchid. Meskipun saat ini mata uangnya adalah dolar, kode ISO uang dan kursnya berbeda dengan dolar Amerika. Untuk dolar Singapura, lambang kursnya hanya adalah S dolar dengan menyebut dolar Singapura. Ada beberapa negara lain juga menggunakan nama mata uang dolar diikuti dengan nama negaranya, seperti Hong Kong, Taiwan, Selandia Baru, Australia, Brunei Darussalam, Suriname, dan Kanada. Pecahan dolar Singapura. Denominasi dalam dolar Singapura sendiri hampir sama dengan Indonesia, yaitu terdapat uang koin dan uang kertas. Adapun pecahannya adalah sebagai berikut. Uang koin 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen, dan 1 dolar. Dan kertasnya, 1 dolar Singapura, 5 dolar Singapura, 10 dolar Singapura, 20 dolar Singapura, 50 dolar Singapura, 100 dolar Singapura, 1000 dolar Singapura, dan 10.000 dolar Singapura. Untuk pecahan uang kertas 10 dolar Singapura terdapat beberapa seri, yaitu Orchid, Aranda Majula, Aranda Singapura, Majula Singapura, dan Yusuf bin Ishak series. Demikian sejarah mata uang dolar Singapura. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.